Bertemu lagi dengan channel kami, An Automobil. Pada video kali ini kita akan membongkar transmisi pada mobil Nissan Livina ya teman-teman. Tujuannya untuk mengganti seal input transmisi. Dan ini adalah seal O-ring transmisi bagian belakang yang biasanya sering bocor di bagian belakang transmisi. Jadi solusinya teman-teman bisa ganti O-ring yang terlihat pada gambar ini. Kita lepas P pada tuas transmisi ya teman-teman. Selanjutnya kita lepas pada baut belakang transmisi. Ini untuk baut ke gigi mundur ya teman-teman. Kemudian kita lepas perlahan agar tidak mengakibatkan kerusakan. Jadi itu untuk penggerak atau penghubung ya teman-teman ya, untuk gear transmisinya. Gear tersebut posisinya sangat presisi, jadi kita harus menggunakan tracker khusus teman-teman. Karena kalau kita congkel pakai obeng min, yang ada nanti giginya akan krumpel atau patah. Jadi kita menggunakan tracker SST khusus untuk transmisi manual teman-teman. Nah, sehingga untuk proses pelepasannya mempermudah dan tidak mengakibatkan kerusakan pada gigi dari transmisi tersebut. Nah, caranya seperti ini. Tinggal kita press pelan-pelan atau kita kencangkan baut sehingga nanti gearnya akan tertarik ke atas teman-teman, dan tanpa mengakibatkan kerusakan atau grompel dan sejenisnya. Nah, lihat di video ini. Jadi tracker ini digunakan untuk melepas gear yang ada di bagian belakang, tujuannya agar covernya bisa dilepas teman-teman. Nah, ini kita sudah lepas gearnya seperti itu, sudah bisa terangkat. Memang harus presisi, karena presisi ya teman-teman, sehingga harus menggunakan tracker. Selanjutnya kita lepas lagi gear sampingnya dengan menggunakan impact relay, dan kita harus tahan menggunakan kain. Jangan lupa dimasukkan giginya agar tertahan dan baut bisa lepas. Sama juga untuk sisi yang satunya ini, kita harus juga menggunakan tracker. Jadi ukuran diameter dari tracker tersebut ada dua tipe ya teman-teman, ada dua ukuran ya. Jadi trackernya ini memang khusus karena posisi yang rapet ya, ataupun bagian dari bawah kirinya itu sangat rapet. Kalau kita congkel, pernah kita coba congkel namun gagal, sehingga memang harus menggunakan tracker untuk menghindari kerusakan pada gear transmisi tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat trackernya seperti itu, SST, spesialis service tool atau
kunci khusus. Nah, bener-bener presisi. Kita harus lock dulu biar tidak lepas kalau kita kencangkan baut dari trackernya. Jadi pelan-pelan sambil benar-benar tertarik ya teman-teman. Sebenarnya sih kunci dari OH transmisi manual itu sangat simpel, cuma usahakan punya tracker ini agar mempermudah kita dalam proses pembongkaran atau overhaul dari transmisi manual teman-teman. Oke, ini sih poin-poin yang paling penting di sini. Selebihnya teman-teman tinggal ngikutin aja videonya jika dirasa teman-teman butuh sekedar informasinya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman ya, buat kedepannya agar bisa mengikuti video kita jika kita upload lagi. Setelah terlepas belakangnya, kita tinggal lepas semua baut dari cover depannya. Ini adalah posisi depan atau rumah dari kopling ya teman-teman biasanya ya. Jadi kita lepas bautnya, ada beberapa ya teman-teman ya, ukuran 12 kalau nggak salah. Selanjutnya kita coba congkel perlahan dari kedua sisi ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan karena pada dasarnya untuk casing dari transmisi sendiri biasanya disilen. Jadi pelan-pelan agar silen atau lemnya benar-benar tertarik teman-teman. Nah ini tinggal kita tarik ke atas saja. Cuma perlahan, pastikan teman-teman hafal untuk posisi-posisinya agar nanti sewaktu pemasangan tidak menyebabkan perbedaan atau tidak sesuai seperti kita bongkar. Ini bagian dalam dari transmisi manual, ada main gear, counter gear, ada reverse gear dan digi gardan. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi di dalam transmisi mobil terutama manual, jadi isinya ya seperti ini aja teman-teman, perpindahan gigi. Jadi perbedaan antara rasio input sama output di situ nanti akan diteruskan ke roda melalui diferensial. Diferensial itu giginya yang paling gede itu teman-teman, di ujung itu yang paling gede itu diferensial. Ujung kiri sama kanan nanti akan bertemu dengan drive shaft atau poros roda dan diteruskan ke roda untuk bagian penggerak depan. Ini adalah counter gear sebelah kiri yang akan kita lepas pelan-pelan. Jadi usahakan pelan-pelan teman-teman untuk lepas dan sangat hati-hati. Kalau perlu teman-teman juga ditata aja posisinya, karena pelepasan ini juga agak sedikit sulit, agak sedikit ngepres. Cuma pelan-pelan sih bisa, dari main gear sama counter gear. Counter gear itu buat penghubung aja sih teman-teman, dari input masuk ke counter nanti ketemunya di gear berapa tergantung gigi kita yang kita masukkan. Hati-hati nanti saat pemasangan, usahakan posisinya jangan terbalik atau tertukar ya teman-teman ya, nanti efeknya bisa gigi susah masuk ataukah nanti pas masuk agak kurang halus, jadi hentak dulu atau bunyi cekrak dulu. Itu biasanya posisinya nggak pas antara synchromesh-nya atau gearnya, atau posisi gearnya terbalik juga.
yang saat ini kita lepas itu adalah main gear. Main gear itu dia rangkaian dari beberapa gear, mulai dari gigi 1 sampai gigi 4. Sedangkan untuk counter gearnya itu, nah ini counter gear yang kita angkat, itu dia satu komponen aja teman-teman, jadi cuma sekedar penghubung aja antara gigi output atau inputnya, seperti itu. Nah ini sudah kita lepas, yang lainnya yang dirasa tak perlu dilepas, nggak perlu ya teman-teman ya. Ini adalah gigi buat device gear kalau nggak salah aja. Ini adalah diferensial, kanan kirinya dia ketemu ke gardan. Nah, boxnya seperti itu, di dalam situ ada gigi nanas buat apa namanya kecepatan ya teman-teman kalau untuk mobil manual. Oke teman-teman, itu proses pembongkarannya. Selanjutnya kita akan bersihkan dulu sekilas. Ini warnanya sangat hitam, biasanya oli yang dipakai beda dari speknya, apakah memang sering telat ganti oli sehingga mengakibatkan warna dari casingnya juga berubah. Dan ini adalah bearing sekalian seal input transmisinya yang kita harus ganti. Jadi emang posisinya kita harus bongkar total baru kita bisa press ya teman-teman. Ini adalah posisinya, kita harus benar-benar pasin agar pressnya berjalan lancar, tidak merusak. Nah di sini, dan kadang-kadang beberapa kali kasus sih ada mobil transmisi manual yang bunyi ngorok ketika koplingnya dilepas, bunyi hilang. Biasanya sih bunyi dari bearing transmisi manual, posisinya ada di casing bagian belakang, itu ada 2 biji ya teman-teman ya. Kalau untuk harga bearingnya sih sekitar antara 600-an kalau nggak salah, kalau nggak naik lagi dikali 2, belum termasuk biasanya untuk jasa OH atau jasa ganti bearing. Nah ini untuk bearingnya seperti ini, ada sealnya, ada bearingnya. Jadi posisi penggantian seal input transmisi manual itu tidak bisa dicongkel dari luar ya teman-teman ya, soalnya posisinya harus presisi. Jadi ini kita pasang lagi yang barunya.